Halo teman-teman, jumpa lagi masih bersama channelnya Mr. Mobile. Salam damai sejahtera, semoga semua diberi kesehatan panjang umur dan sukses selalu. Pada kesempatan video kali ini kita mau mengerjakan fish airnya Mas Nanda ini, orang Medan. Ini rencananya mau di standar porting ini Mas ya Mas. Pokok intinya ben gas jengat tau Mas. Gas jengat langsung langsung saja simak apa yang kita kerjakan. Ini motornya masih belum shock, oversize 100. Transmisinya ini masih menggunakan standar, punyanya tahun 2002. Kalau kompresi bawahnya masih standar, bandul standar, as panjang. Kalau bloknya ini porting buat harian. Lubang buang berapa Mas? Coba dihitung. Lubang buang dibikin berapa ini? Masih gram, banyak gramnya, belum dibersihkan. Buang pakai 26 mili, sedangkan transfer stabilasnya pakai berapa Mas? 41 atau 42 itu Mas? Empat satu Mas ya. Coba lihat skatmannya Mas. Waduh, sudah di anu tutup. Ini 41, oke. 41 itu bagian bensin ini. Yang bagian bensin Mas ya. Hisapnya. Bandulnya ini pistonnya sudah berat tapi ini belum shock dan mesinnya masih halus eman kalau di counter. Ini dulu dampak olinya waktu itu pernah kehabisan di samping. Dan kopnya Mas, kopnya itu dimodifikasi sedemikian rupa, sekuis pakai 7, sudutnya 13 derajat itu Mas. Nah itu tujuh ini, itu teman-teman pakai 7 dan sudutnya itu 13 derajat. Kompresi jadi 11:1 ini. Kalau spoolnya ini masih original bawaan pabrik, dan kampas kopling pakai FR, kampas FR original FR ini per biji kalau di daerah kami sekitar 58, ini 58.000, dan balan depannya ini bagian rumah kopling gandanya dipotong, dikasih gear biar bawahnya lebih ringan, atasnya gantinya itu tadi portingan dilebarkan buat tarikan atasnya. Dan teman-teman jika ada pertanyaan atau kurang lebihnya silakan masukkan di kolom komentar. Kami buat video ini bukan bermaksud untuk menggurui Anda, tetapi kami, tujuan kami berbagi pengalaman, dan jika kami ada masih kurangnya, tolong kasih masukan atau sarannya. Manipulnya Mas, manipulnya coba lihat. Wah, itu bentuknya dikasih lem apa Mas itu? Lem porting. Lalu dimodif seperti itu. Lihat Mas, coba dekatkan.
Wah, gini, ini tujuannya biar mempersempit ya Mas ya, mempersempit aliran bensin biar langsung menuju ke pusat askruk. Askruknya sini, askruk langsung ke bagian silinder atau bagian kompresi. Modifikasi, kalau tidak ada lem porteng pakai lem besi dulu gini juga enggak apa-apa. Lem besi lalu ditambal lem porteng atau lem besi semua juga enggak apa-apa. Bagian manifold, modifikasi bagian manifold yang kami kerjakan ini. Dan bagian magnetnya ini tanpa dibubut, cuma dilepas dinamo starternya dan bagian one way rumah peloran dilepas, sensornya dipotong sedikit tanpa bubutan standar. Dan bagian karburator masih standar, belum diremer. Diremer ini. Final gear memakai 1438, gear rantai memakai merek Triple S. Dan pengapian standar. Dan itu tadi spek singkat dari kami. Setelah ini langsung dipasang mesinnya. Setelah itu langsung seperti biasanya dites langsung. Nanti kita coba langsung kita pasangin mesinnya.
Oke, setelah selesai ini sudah terpasang semuanya, langsung saja kita coba di area persahan. Sebelum mencoba kita nyalakan dulu mas, gimana halus atau tidak. Salah mas, starternya gak ada ya mas. Iya sayangnya mikuwe. Oke, aku lanjut. Woi, seperti Vespa mas suaranya mas. Tapi tunggu dulu gimana nanti hasilnya. Langsung saja kita OTW persahan mas ya. Coba blower sedikit saja mas. Oke, yap. Let's go. Oke, ini sudah di area persahan. Langsung saja kita coba. Itu dicoba mas Nanda langsung. Nanti dan nih. Wah, GTF Racing Mopler ini. Jokira haluan mas. Aja dicontoh lur gilur. Haluan ini hilang ya lur. Hilang ya. Ya mas, coba mas. Wah, panjang-panjang mas Chandra. Masuk ya. Masuk, oke. What? Ada juga lagi tuh. Wah, wing. Apa itu? Alpha. Alpha Edition. Gimana mas? Atasnya ngeri. Wes, langsung ganti mas Chandra yang nyoba ya. Coba mas, gimana kurangnya? Wah, panjang-panjang. Mletre, mletre. Nggih, Mbak. Kenceng ya. GTM oh, kita berlalu mana? Jajan. Wah, lo. Woi. Jajan. Kita berlalu mana? Jajan. Oke teman-teman, itu tadi tutorial dari kami cara mengerjakan VCR standar touring. Kita main boarding, manifold dan lain-lain. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati jenengan semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari Tulungagung Jawa Timur. Kreativitas tanpa batas.